Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Jamur mas, hah? Dari makan diinfus? Bukan, beda. Beda beda, ini beda. Itu mah udah sehat, alhamdulillah. Yang diinfus kemarin saya, ini beda. Beda fokus, beda fokus lagi. Aku kira tuh sama kayak kemarin. Beda, soalnya sampai kayak gitu ya infus. Skabies apa tuh dok? Parasit. Parasit. Ya, parasit. Bukan kayak jamur gitu bukan? Orang bilangnya jamur ini tuh. Ngetem banget ya anemia. Udah mau makan dong. Dari? Ini kan baru datang. Kapan? Baru kemarin datang. Makannya juga enggak kayak pika dong. Ini terang. Makannya kepala ayam doang. Iya, kepala ayam direbus. Darahnya hitam gitu kan namanya dok, kurang darah. Ini dari faktor makannya dok. Apa? Dari faktor makannya kan. Ya macam-macam, kurang cairan bisa dehidrasi. Oh iya. Dah. Gracias.
Iya. Iya, makan dong. Tadi. Pak, Pak. Iya, Pak. Iya, ini Pak. Kalau siang bobo ya. Iya, iya. Kalau malam jalan-jalan terus ya. Jadi malam jalan-jalan terus. Tapi kondisi udah membaik, Dok. Udah, motorannya udah bentuk. Oh, iya. Iya. Kemarin kan bencana-bencana kan hitam. Nah ini kan ibu nanya dok, kalau di grooming langsung bisa nggak? Waduh, nggak bisa ya? Jangan dimandiin dulu. Jangan dimandiin dulu berarti ya? Rada kemukan dikit. Ini masih rasanya dalam hati saya masih enteng banget. Nanti dipotong kuku juga nggak boleh? Iya pak, potong kuku ya kamu liatin aja ujungnya aja, tajamnya aja, tajamnya aja, oke? Jangan dia, jangan semua. Berarti grooming sama mandiin jangan dulu ya? Jangan dulu. Oke. Sampai sehat betul, dia lincah, oke? Okay? Telur puyuh, Pak. Telur puyuh? Iya. Boleh. Telur puyuh. Kalau bisa setengah matang. Iya. Cobain dicuci, direbus setengah matang. Cobain kalau bisa di utuh aja, deh. Sama kulitnya aja. Cobain. Atau begitu bisa juga, tapi kalau mentah jangan deh, khawatir saya. Yes, berarti sementara makannya matang dulu aja semua? Matang dulu aja, setengah matang boleh? Oh, setengah matang boleh. Ayam goreng? Iya, kemarin saya kasih ayam goreng doyan banget. Boleh. Berarti kalau daging sapi rebus aja ya? Iya, rebus. Rebus setengah matang aja setengah berarti? Matang aja. Sayuran, dok? Sayur nggak terlalu banyak ya. Oke. Okay. Soalnya serangga sih makannya. Serangga, burung dia seneng. Jangkrik biasa sih. Jangkrik juga? Iya, serangga kan? Iya. Oke, okay. Udah. Oke. Okay. Ayo, gue masana. Yang ini gak galak, gak kayak Pika. Pika tuh, iya, karena aktif. Dan mbak, apa mbak? Bisa dia sendiri. Makasih ya mbak. Bangun. Pelan-pelan aja, jangan di... Enggak minta itu, Om. Hah? Ini cuma minta salep. Enggak dikasih. Apa ntar aja di dokter? Ntar aja kan pas suntik kedua aja. Dokter kombo aja deh. Minggu depan. Kondisinya udah mulai rontok, jamur-jamur di kakinya. Minggu depan disuntik lagi, Bu. Sambil disuntik vitamin, sementara nggak boleh dimandiin sama digrooming. Ini udah mulai mau makan, terus kotorannya juga udah mulai kebentuk. Ya, ini dia kotorannya. Udah mulai kebentuk. Sembuh ya, matanya juga udah mulai membaik nih. Tapi udah mulai copot tuh, udah mulai bersih. Kan tadinya sampai, oh, iya sampai sih, ke atas ya. Ini buluknya sampai ke atas gitu. Nah ini kan memang harusnya jadwalnya 2 minggu dia di. Ini udah berapa hari? Udah seminggu kan, kata dokter seminggu lagi. Iya seminggu diinjek lagi. Dia harusnya sih di minggu kedua bersih. Berarti tunggu minggu depan ya? Itu gak bisa dikeletekin sama dokter? Gak bisa ya? Biasanya kalau udah kena itu lebih cepet sih copot sendiri. Ini kan karena banyak nempel sama bulu makanya nggak copot-copot. Tapi kalau yang langsung ke kulit kan langsung copot kan. Ini karena banyak yang kesana bulu.
Berarti ini nggak belum bisa dibersihin dok, gigi, kuku, badan? Belum, karena kan kita akan bius. Kasihan kalau kan kemarin anemis juga kan kalau nggak salah ya. Nanti kalau dibius kasihan dia. Kecuali keadaannya mendesak terpaksa, baru. Tapi itu udah bersih kok, udah nggak ada merah radang lagi, udah mati ininya. Jangan dimandiin dulu ya, dok? Jangan, nanti tanggung. Tanggung dikit lagi. Soalnya nanti kalau ya? Dimandiin efek obatnya hilang. Oh gitu. Bakal hilang efek obatnya. Itu karena nempel sama apa bulu? Iya. Makanya susah rontoknya. Tapi yang udah sama kulit kan udah mulus. Tadi itu perlu sih. Masih apa dok? Minyak ikan. Minyak ikan, yang kapsul. Minyak ikan ada. Pak Teguh nggak pakai kan? Aku beliin mahal itu. Udah minta. Tapi nggak tahu sih. Kan ini. Biar dia nggak narik. Pegang nak. Kenapa? Gitu. Lagi belum sempet. Masih gimana? Yang dek. Itu udah mulai copotan ya? Itu udah lebih terjauh. Ini copot sendiri. Memang awalnya dia tumbuhnya di tempat-tempat yang gak nempel bulu. Bulu gitu. Tapi ini awalnya bisa kena jamur gini apa? Gimana dok? Biasanya kalau ini bukan jamur. Parasit. Ini ektoparasit. Scabies namanya. Scabies. Dia biasanya tularan dari hewan lain yang ada. Bukan ya, karena nggak dirawat. Ya kalau lingkungannya banyak cemaran ya bisa juga. Itu kukunya tetap keluar dok? Apa? Keluar anjing? Enggak, itu tetap keluar gitu. Keluar apa? Kukunya. Maksudnya? Ini. Enggak dipotong sampai habis. Enggak, ini udah batasnya. Udah batasnya. Oh, udah batas. Kalau kelebihan ini kan. Ini kan yang merah. Ini ada yang putih nih. Ini batasnya yang merah sampai sini. Oh. Saya enggak ngelebihin karena kan nanti dia garuk-garuk. Oh, gitu. Enggak ngepasin banget. Kayak gini. Udah pasrah dia. Udah, lihat dah. Giginya kagak rata nih. Harusnya rata dok. Tuh, masih banyak tuh karang giginya. Berarti ini gak bisa dibersihin sekarang kan? Udah 3 kali, 4 kali nanya. Biar gak kesini lagi gitu maksudnya. Habis kesini. Karena gitu. Belum tuntas bu. Dia kan istilahnya baru mulai recover nih. Tadinya si darahnya disedotin parasit. Terus sekarang udah mulai better lah kondisinya. Nah, dibius sih bisa, tapi gak aman. Jadi kalau saya sih cenderung kita pending aja dulu biar kondisinya lebih baik lagi. Sekarang juga udah lumayan baik kok, cuman karang giginya aja yang masih banyak tuh. Itu mungkin gatal soalnya. Oh, yang itu ya, minyak soalnya. Yang satu lagi saya kasih buat lancar metabolisme. Tuh, kondisi cairannya juga udah better kok, Bu. Bagus ya? Dicubitnya udah lebih enak. Kemarin mah cuma kulit doang ya, dok? Jangan khawatir, Pak.
Del. Ayo. Si bang, kok dari bodoh kunci kan? Udah, itu. Enggak digigit. Jangan tebus, nak. Udah gigit libur 3 hari kan repot. Happy deh, Dok. Happy ya, happy apanya? Dia ini happy. Satu lagi kan ada, nak. Udah. Kertas rekam mediknya belum ya? Coba nak, itunya kasihnya kakinya nak. Kakinya yang bekas jamur itu parasit-parasitnya. Udah enggak ada kan? Udah enggak ada tuh bersih. Ngapain sendiri? Ini udah di kamar mandi. Belum. Kan belum boleh. Kan masih rontok dulu. Minta minyak itu, nak. Minyak ikan yang gue beliin. Nak, pegangin nanti loncat, nak. Emang aja, bro. Udah enak, kan? Gak gatel, kan? Tinggal yang nempel-nempel di kulit. Karena itu, apa, bulu? Itu deh, itu tempelnya, itu. Nanti tinggal ditambah vitamin E nih. Kukunya apa? Yang harus dibersihin. Ini daki-daki yang bukannya yang kalau parasit. Dibiarin iya bekas daki-daki parasit. Yang kalau dibiarin dia lama sembuhnya, lama regenerasinya. Ya makanya harus dibuangin. Kerak-keraknya sisa sedikit nih. Udah mau gemukan juga deh kayaknya. Udah mau enggak makannya? Makannya aku udah mau daging sapi. Kipernya aja kalah. Ini matanya berantakan mulu. Matanya. Matanya. Tapi udah mulai dideketin belum sama temen itu? Masih dipisahin. Jadi bisa? Enggak, udah mulai dideketin tapi? Enggak. Kita belum berani. Apa-apa sudah bisa? Gitu. Jangan dekat. Enggak, maksudnya beda. Dekatan seruangan doang. Gak ditempel. Gak dalam satu kandang. Ini kaki dulu. Yang dikeluhin itu? Kaki, mata, sama bagian perut. Itu kayak ada kutil apa-apa gitu. Ganteng belum nih? Ganteng.
kepalanya. Ini kok ada luka? Apa kakinya? Kakinya kanan? Iya. Iya. Itu kan dia sering berdiri-berdiri gitu, Dok. Garuk-garuk gitu di kandang. Oh, ketusuk kawat kali enggak? Ini kepalanya. Kan wadah sampah, Fer. Kenapa beleknya kenapa tuh, Dok? Bisa kenapa? Memang pas lagi ada kotoran. Masalah, iya. Sinus problem misalkan. Tapi enggak merah sih. Kalau merah biasanya si konjungtivanya merah. Ini selaput main tengahnya merah. Biasanya ada masalah. Kalau sih lebih ke apa? Masalah biasa-biasa. Pas gerimis gede. Mata kanan sih agak merah ya, kelihatan kita. Iya. Kalau ini kan enggak tuh, ya, enggak terlalu merah. Kalau mata kanan dia memang merah banget. Beda kan? Kapas. Kalau gede mau jadi apa? Iya, kalau ini kan yang penting bola matanya nggak ada luka. Nanti cara netesnya gini, harus ada yang megang berarti di rumah berdua. Netes gitu dari atas ke bawah ya. Gitu, terus kucuk-kucuk matanya. Kanan. Pahit pasti. Emang iya. Emang baper. Emang iya, sama gitu. Iya nih, hidungnya juga jadi lecet nih. Luka ya? Nyundul-nyundul, itu kali. Iya, anda. Udah mulai aktif? Iya. Nggak semerah sebelumnya kan? Iya. Beda. Kalau yang sebelumnya kan batas merahnya jelas tuh. Iya. Ini nggak. Sebenarnya kaki sekarang mulai jadi PR, bengkak lagi. Iya bengkak. Fer, tutupin Fer, pokoknya Fer. Kaki mau saya pencet-pencet soal. Aduh. Hah? Iya. Nana. Iya Nana. Ya. Udah bagian yang tajam gak? Gak ada. Ini dari mana? Sabitnya. Gede loh lubangnya. Iya. Kayak ini. Bolong ya? Iya. Tuh. Iya. Karena cuma itu doang.
bawah loh. Ujung kunci. Digigit nggak? Iya. Atau digigit nggak? Ini bengkak juga. Atas bolong juga. Apa digigit dia? Hmm? Digigit diri sendiri gitu. Berdarah tuh. Digigit diri sendiri maksudnya. Ini berdarah pada bolong? Kayaknya terakhir kontrol belum deh. Enggak, baru ini. Baru saya lihat tadi pagi. Enggak sempat main sama apa di rumah gitu? Enggak, sendiri berdua sendirian. Tuh sama bolong lagi tuh. Digigitin binatang. Orang. Binatang apa? Kutu apa-apa gitu loh. Oh enggak. Ini sih harus dipakein kolak ya. Kalau enggak dijilatin, digigitin takutnya. Bisa jadi juga digigitin sama dia. Soalnya luka kecil gitu. Setelah dari sini ada ke klinik lain nggak? Enggak. Nggak ada dia di bis-bis? Nggak ada. Akhir itu dimandiin dulu. Apa abis dimandiin? Itu dimandiin. Mandiin berontak-berontak nggak? Nggak bengkak. Nggak berontak-berontak kan? Enggak. Nggak ada yang tajam kok kandang. Sebenarnya kandangnya sama. Ngeliat dia gigitin itu nggak? Enggak. Sama namanya. Kayak luka udah lama ini ya? Lama. Gak di bius aja dok. Itu makanya tadi saya nanya kalau ini mau saya bius biar anteng, biar nyucinya enak. Pasti ada pemicunya dulu, lukanya apa pemicunya? Data yang banyak banget. Kalau tangan infeksi, sini sakit.
udah dibuka tuh, kan ada tuh. Ya, gitu aja. Telapaknya doang masalahnya. Kalau infeksi gini terus sampai ke atas-atas kan baru. Yang mau tahu ini? Gak berarti. Buka semua. Semuanya tuh. Ya. Setiap sela-sela jarinya berarti ya dok ya? Iya. Dia kayak gatal terus dia garuk gitu. Coba itu ntar itunya sekali ganti, sehari sekali. Pampersnya, alas. Ya itu ganti kok. Kemarin-kemarin gimana? Kemarin-kemarin gimana? Sehari sekali ganti. Enggak, tiap kotor ganti. Enggak sehari tiap kotor ganti. Ini bulu, ini bulu. Tapi nggak mungkin sampai ke selas lagi itu kan giginya kan dari meski kok bisa dok bisa gitu. Ada lagi? Ada. Enggak, jangan banyak-banyak. Ada. Ini masih nunggu satu lagi. Oh, tiga. Tiga. Ah, ya udah. Iya. Tapi enggak tahu kan enggak janjian. Kan takut nyaku. Enggak tahu juga sih apa berhubungan apa enggak karena tempo hari terakhir kita kan lihat banyak
kerop kukunya kan, bisa jadi itu udah tipis si kutunya itu, tipis akhirnya bikin gampang luka. Nah kan terakhir tempoh hari kan kayak gini kan, yang luka-lukanya kayak gini. Ini pada saat copot jadi tipis, strike force gampang luka atau gimana juga belum bisa mastiin saya. Gitu. Nanti kan dibeletik dulu ya. Ini akhirnya mau dibungkus ya? Dibungkus? Gak usah ya. Biar gampang disemprot tiap hari. Tapi obat yang itu habis kok. Obat kasih dokter itu. Ini beda lagi. Karena kemarin kan ini sekarang ada antibiotik ya. Karena yang buat kucing kayaknya sini. Itu dapuran. Hah? Iya, dapuran itu. Nah, ini yang buat kucing. Masih gini lah ya. Masih darah-darah dong. Udah enggak. Terakhir kan ada begini-begini Bu nih ya, di kuku. Nih, yang si parasit ini masih ada. Ini gatal bisa juga, terus dia gigitin. Jadi gigit tangan sendiri gitu. Itu juga bisa, karena banyak kalau kena ujung-ujung kandang harusnya satu, paling salah satu kaki, dua, tiga biji iya gitu sih. Ini empat-empatnya. Terus ini intinya parasit itu masih ada dong? Menurut saya sudah selesai. Tapi sisanya? Tapi kok masih bikin gatel dong? Ya enggak, setelah kan. Oh. Kan kemarin banyak banget di sini udah pada bengkak-bengkak. Nah di bawah perut itu dong, itu kayak ada kayak apa sih? Kutil apa sih dok, tuh minta dibersihin aja di situ dok. Mana kutil? Apa sih itu? Ini puting. Oh itu puting. Kutil. Gak ini dok. Ini dok maksudnya dok. Yang putih-putih ini. Ini kalau keropeng ini, oh ya ini keropengnya bisa juga kerak jamur bisa. Itu bisa dibersihin gak sih dok? Bisa parasit. Ya, apa dibotakin gimana sih? Biar hilang gitu. Oh sama. Tapi dokternya kayak berdarah-darah kan? Apanya? Enggak luar. Itu enggak nempel di kulit kan? Enggak, ini jamur permukaan kok. Ini sih kalau nanti mandi digosokin pakai Cebazol atau sabun JF sulfur. Obatinnya sih begitu enak cepet. Reja.
pingsan. Keluar terus dari mulut gitu kan, gitu. Infonya sih itu aja. Iya infonya segitu aja. Kalau seandainya nanti mau info lebih lanjut, di telepon ke dokter Kombo aja ya. Thank you.